And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table. Noble gas is stable. Halogens and alkali react aggressively. Each period we'll see new outer shells. Electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get. Copper, zinc, gallium, germanium, and arsenic. Selenium and bromine film. Well, krypton helps light up your room. Rubidium and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold, to make you rich till you grow old, mercury, to tell you when it's really cold, thallium, and lead, the bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radon, francium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table. Noble gas is stable. Halogens and alkali react aggressively. Each period we see new outer shells. Electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isenium, fermium, and alluvium, nobelium, lawrenceium, rutherfordium, wm, cerium, boreum, cium, meitnerium, darcinium, ruthenium, copernicium, nihonium, phlerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organessa. And then we're done. Thank you guys so much for watching. If you like the song, make sure you check it out on iTunes and Bandcamp with the link below. If you think you'd enjoy other videos like this, make sure you subscribe to our channel, and we'll put some of our recent videos over there so you can go check them out. You can also check out asapscience.com to keep up with everything, what's the latest with ASAP Science, including stuff like new merch. Otherwise, we will see you next time. Peace. Oke, sudah bergabung semuanya ya. Orang siapa ini? Orang satu. Oke, kita mulai. Ayo on cam, kalau nggak ada kendala sinyal boleh on cam biar nggak ngantuk. Okay, before we start our class today, please pray together. Pray together, please. Finish. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, what do you feel today? Happy or surprised? Look your post-test score. Kecewa mungkin? Atau gimana? Hah?
Ada yang mau menyampaikan perasaannya gimana hari ini? Capek, lelah, mungkin dari tadi kelas atau gimana? Halo? Aurel, coba Aurel deh. Aurel, Aurel. Gimana Aurel hari ini, Aurel? Hari ini ya cukup lelah, hampir sama seperti biasanya. Oke, ya nggak apa-apa, pria, pria mematikan, oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Aurel. Hari ini pelajarannya apa selain kimia? Biologi dan Bahasa Indonesia. Oke, oke, oke. Oke, kalau kalian ada masalah, kalau kalian kesusahan apa, gitu, ngomong ya. Saya harapkan untuk kelas 10D tidak seperti kakak tingkat, soalnya teman saya kan juga ngajar gitu kan, ngajar di kelas 11. Nah, ini foto profilnya kucing apa itu? Ya nanti yang foto profilnya itu, soalnya kemarin dapat teguran dari guru kalian sendiri gitu, dari guru fisika kelas 11 gitu. Jadi langsung karena kena marah sama gurunya sendiri, akhirnya foto profilnya langsung diganti semua. Itu, semoga nanti kita nggak seperti itu ya. Oke. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sistem periodic table atau periodic table atau sistem periodic unsur. Langsung ke kelompok 1. Yuk, kelompok 1 sudah siap? Nggak harus share screen. Misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada, bagus ditampilkan, silakan. Oke, Edi dan kawan-kawan, ya, nggak apa-apa. Oke, come on, group one. Halo, Bu. Oke, halo. Halo. Ya. Sudah ada tangan belum? Ya, oh, ya. Ya sudah, sudah. Akis, ya. Sudah. Iya. Ini saya bacakan aja ya, Bu. Oh, iya, boleh. Nggak pakai share screen. Boleh. Di tahun 1789, Antonio Lavoisier menulis buku berjudul Traits Elementaires de Chimie yang menjadi buku modern pertama yang membahas soal kimia. Menurut Lavoisier, unsur didefinisikan sebagai zat yang tidak bisa dipecah kembali menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Zat yang tidak bisa dipecah kembali itu adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, merkuri, zinc, dan sulfur yang mana merupakan bentuk dasar dari daftar unsur modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Okay. Menurut Lavoisier, terdapat perbedaan antara logam dan non-logam di antaranya. Logam berwujud padat bahan suhu kamar kecuali raksa, mengkilap saat digosok-gosokkan, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan, penghantar panas yang baik. Sedangkan sifat non-logam adalah ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar, tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon, bukan konduktor yang baik, umumnya rapuh terutama berwujud padat bukan penghantar panas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan okay. Teman saya, Afdan. Oke. Okay. Kelebihan adalah Lavoisier. Kelebihan, Lavoisier cukup bagus dia menuliskan untuk meyakinkan kepada generasi muda. Kekurangan, teorinya kurang komplit karena dia hanya mengklasifikasikan zat berdasarkan metal dan non-metal. Teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, Afdan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruli. Oke. Lalu teori atom Dalton ada teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris John Dalton pada tahun 1808. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama.
memiliki jenis atom yang berbeda-beda. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Dalam reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Persamaan dari teori Dalton dan Lavoisier adalah keduanya sama-sama mengungkapkan unsur tidak bisa dipecah kembali. Oke. Sudah? Dari kelompok satu sudah? Oke. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Alfredo. Oke, any question from the others group? Ada pertanyaan nggak untuk kelompok satu? Silahkan, kalau ada silahkan nyalain saja mic-nya. Nanti kelompok satu akan menjawab. Ayo. Silahkan, ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, coba kelompok satu menyimpulkan apa yang kalian satu kalimat aja dari Anthony Lavoisier 1, dari John Dalton 1. Bahwa kesimpulannya apa? Teori yang diungkapkan atau what the discoveries from the Anthony Lavoisier and Dalton, John Dalton. Boleh diwakili sama temennya satu-satu atau dua-duanya langsung satu orang boleh. Yuk kelompok satu, biar teman-temannya yang lain tahu. Kira-kira apa sih penemuannya dari Anthony ini dan dari Lavoisier ini dan juga John Dalton tentang teori perkembangan SPU, sistem periodik unsur. Nanti kalau nggak ada yang ini on mic, saya tunjuk lo ya. Oh iya, silakan Alia. Jadi apa? Teori Dalton sama Lavoisier pandangan apa sama-sama mendefinisikan bahwa unsur itu tidak bisa dipecah lagi. Kalau Dalton, Alia lagi atau temennya? Terima kasih Alia. Yuk kelompok satu masih punya tanggungan. Oke, silakan Ahmad. Ya. Kalau yang Dalton itu apa? Zat kimia dapat. Kalau yang apa? Dari Dalton itu zat kimia itu dibagi menurut apa? Massa atomnya. Oke. Bagus, betul. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya ini saya tambahkan. Untuk yang Anthony Lavoisier, itu dia mengelompokkan unsur itu 4 golongan. Jadi menurut dia itu ada 4 golongan. Ada apa saja tadi? Ada logam, ada non-logam, apalagi yang dua? Temennya yang lain boleh menjawab, nggak harus kelompok satu. Gas. Gas, satu lagi apa? Satu lagi. Apa? Soil. Soil, ya, good Rizky, ya, benar sekali, ada 4. Nah, itulah kesimpulan dari TA punyanya Anthony Lavoisier. Jadi dia mengelompokkan unsur menjadi 4, logam, non-logam, gas, sama tanah, itu. Lalu untuk Johan Dalton, kira-kira apa tadi? John Dalton, intinya apa? Yang dikatakan Ahmad benar. Jadi John Dalton itu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Itulah kesimpulan dari teorinya John Dalton. Gitu ya. Nanti saya akan share screen juga nanti setelah semuanya selesai presentasi. Oke, lanjut kelompok 2. Nanti ada yang nanya ya. Diharapkan kelompok yang lainnya nanya ke kelompok yang presentasi. Oke, silakan kelompok 2.
Okay. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok dia akan menjelaskan tentang sejarah tabel periodik oleh John Jacob Berzelius dan Johann Wolfgang Döbelinger. Setelah kesenangan penuntut masa atom disusun oleh John Dalton, John Jacob Berzelius tahun 1828 berhasil membuat daftar massa atom unsur-unsur yang lebih akurat. Hal ini menarik perhatian ilmuwan lainnya untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Selanjutnya yaitu pada tahun 1817 Johann Wolfgang Döbelinger mulai formulasi satu percobaan terawal untuk mengklasifikasikan unsur-unsur. Pada tahun 1829, ia dapat membentuk beberapa unsur ke dalam kelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 unsur yang memiliki sifat-sifat terkait. Ia memberi nama kelompok tersebut dengan nama triad. Beberapa triad yang diklasifikasikan oleh Döbelinger seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kali. Triad yang diklasifikasikan oleh Döbelinger adalah triad 1, L, I, N, A, dan K, triad 2, kalsium, Sr, baron, triad 3, Oke, Arkan left. Coba temannya, dilanjutkan temannya dulu, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya. Untuk triad yang pertama, ada litium, natrium, dan kalium. Triad kedua, kalsium, strontium, dan barium. Triad ketiga, belerang, selenium, dan telurium. Triad keempat, klorin, bromin, dan iodin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Selanjutnya, triad kelima yaitu ada manganis, kemudian kromium, dan besi. Dan dalam semua triad ini, massa atom yang terletak di tengah merupakan rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Jadi misalnya, litium ditambah kalium itu sama dengan hasilnya Na atau natrium. Contohnya yaitu nomor 1, litium memiliki massa atom 6,94 dan kalium memiliki massa atom 39,10 dan jadinya dibulatkan 7 ditambah 39 dibagi 2. Itu hasilnya 23 dan untuk seterusnya juga begitu. Kemudian, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pengelompokan unsur menurut John Wolfgang Döbelinger, yaitu kelebihannya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom atau argon, unsur yang kedua atau tengahnya merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kekurangannya kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Oke. Sudah kelompok 3? Sudah. Oke, betul sekali ya yang dipresentasikan kelompok 3 sudah lengkap sekali, sudah dikasih contoh, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada pertanyaan enggak dari kelompok lain? Silakan, any question from the other group. Oke, yuk, come on.
haram untuk malu ya, pokoknya nggak boleh malu. Ayo silahkan nanya. Kalau yang tidak mengerti silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Tanyakan di kelas itu lebih bagus. Nanti biar teman-temannya yang lain juga ini yang nggak tahu biar tahu gitu. Oke, nggak ada. Oke, kesimpulannya dari kelompok tiga, dari kelompok tiga apa? Dari kelompok dua apa ini kesimpulannya? Dari teorinya triade Dobereiner. Salah satu aja nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sama, ya sama Jones Jacob Berzelius. Jadi ini antara teori yang mulai pertama dari Antoni, dari Johann Dalton, terus Jens Jacob, terus lalu ganti Dobereiner, itu saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi saling memperbaiki satu sama lain. Bisa jadi nanti SPU yang kita kenal sekarang ini nanti juga bakalan tambah mungkin atau diperbaiki lagi mungkin kalau ada yang kurang kayak gitu. Mungkin sekali. Yuk kelompok 2 silakan. Jadi untuk kesimpulannya yang Berzelius itu menyempurnakan dari Dalton. Teorinya sama tapi hanya menyempurnakan dengan mengelompokkan unsur-unsur yang lebih akurat. Terus untuk yang Dobereiner itu membentuk beberapa unsur ke dalam tiga kelompok yang disebut triade, yaitu dengan menambahkan dua unsur yang di awal dan di akhir sendiri, dan hasilnya sama dengan unsur yang di tengah. Oke, good. Terima kasih Aurelia. Ya, betul sekali yang disimpulkan sama Aurel. Jadi, teorinya si Jones Jacob ini, itu masih sama dengan sebelumnya, yaitu teorinya Jones Johann Dalton. Dia masih mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi, yang kita tahu di sistem periodik unsur, massa atom itu yang nilainya lebih besar daripada nomor atom, itulah massa. Nah, untuk yang teorinya si siapa ini? Dobereiner, namanya triade. Kenapa? Karena coba slide-nya ke bawah lagi. Nirmala coba. Nah, oke itu. Nah, ini contohnya adalah litium, natrium, kalsium. Jadi triade ini dia mengelompokkan unsur itu 3 3 3 3 3 3 kayak gitu. Nah, dia mempunyai kelemahan gitu. Kelemahannya adalah itu. Dan tidak semua unsur yang memiliki yang tidak semua unsur yang letaknya di tengahnya itu menjadi kayak misalkan litium, natrium sama kalium. Ini kan nilai rata-ratanya yaitu 23 itu kan menjadi nomor massa dari unsur tengahnya. Litium, natrium sama kalium golongan berapa? Golongan berapa? Punya SPU enggak? Atau boleh kalau enggak punya ini golongan 1, Bu. Ya, golongan 1 apa? 1A atau 1B? Ya, good. Nah, 1A. Jadi litium, natrium, kalium nanti itu masuk golongan 1A atau golongan alkali. Nah, si natrium ini memiliki karena dia posisinya di tengah, menurut si triade Dobereiner dia memiliki massa atom yang massanya itu dihitung dari rata-rata massa litium sama kalium. Itulah kesimpulannya dari teorinya si triade. Namun tidak semua unsur-unsur seperti itu. Nanti unsur-unsur yang memiliki massa atom besar tidak bisa seperti ini, tidak bisa dihitung seperti ini. Nah, itulah yang menjadi kelemahan teori ini dan nanti akan disempurnakan lagi. Oke, silakan kelompok 3. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Oke, sudah. Silahkan Dimas. Jadi saya akan mempresentasikan tentang teori John Nolan tentang double periodic. Pertama, John Nolan adalah seorang yang berkebangsaan Inggris. Ayahnya adalah pendeta Presbyterian Skotlandia. Ia dididik oleh ayahnya di rumah dan kemudian belajar selama 1 tahun di Royal College of Chemistry yang sekarang menjadi bagian dari Imperial College London. Kemudian dia bekerja di sebuah perguruan tinggi pertanian, mencoba menemukan pola perilaku dalam kimia organik.
Namun, ia dikenang karena pencariannya akan pola kimia anorganik. Dan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya, Edi. Oke, silakan. Hanya 4 tahun sebelum Mendeleev mengumumkan tabel periodiknya, Neolens memperhatikan bahwa ada kesamaan antara unsur-unsur dengan berat atom yang berbeda 7. Dia menyebutkan the law of octaves, menggambarkan perbandingan dengan oktav musik, yaitu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Sifat-sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8 atau oktav, sehingga unsur ke-8 akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang pertama. Itu tidak ditemukan sampai lama kemudian, yang menjelaskan mengapa ada periodisitas 7 dan bukan 8 dalam tabel Neolens. Neolens tidak meninggalkan celah untuk elemen yang belum ditemukan di mejanya, dan terkadang harus menjejalkan 2 elemen ke dalam satu kotak untuk menjaga polanya. Karena itu, Chemical Society menolak untuk menerbitkan makalahnya dengan seorang Profesor Foster, mengatakan dia mungkin telah membuat daftar elemen sesuai abjad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Bahkan ketika Mendeleev telah menerbitkan tabelnya dan Neolens mengklaim telah menemukannya terlebih dahulu, Chemical Society tetap tidak mau mendukungnya. Pada tahun 1884, ia diminta untuk memberikan ceramah tentang hukum periodik oleh Society yang dapat membantu memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1998, Royal Society of Chemistry mengawasi penempatan sebuah plakat peringatan biru di dinding tempat kelahirannya, yang akhirnya mengakui penemuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Kelebihan hukum oktav Neolens. Neolens merupakan orang yang pertama kali menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Egiza. Oke. Kelemahan dari hukum oktav Neolens. Hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Yang kedua, kelemahannya adalah hukum oktav Neolens hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Kesimpulannya adalah sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Sekian dari kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, any question from the others group? Oke, silakan. Temannya kalau mau tanya, mungkin ini agak membingungkan karena tidak share screen. Karena ini juga ini perlu tabel sebenarnya untuk ditayangkan. Gimana teman-temannya yang lain? Sudah mengerti? Boleh, silakan Rizky. Kan tadi ini apa ya, oktav oleh John R. Neolens, ya kan? Ya. Dan Neolens mengatakan bahwa sifat, misalnya satu hidrogen akan sama dengan F, gitu kan? Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya nomor atomnya lebih dari 40, apakah masih berlaku sifat ini? Oke, silakan dijawab kelompok berapa ini? 3 ya? 4? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4 ya. 3, 3. Ya, silakan kelompok 3. Silakan dijawab. Bisa enggak? Kelompok 3, ayo. Boleh diwakili satu orang. Bisa nggak kira-kira kalau nomor atomnya lebih dari 40 tadi kata Rizky? 40 itu berarti lebih dari ZR. Ayo kelompok 3, dijawab sebisanya aja. Coba dijawab sebisanya aja. Menurut kalian bisa enggak?
atau kelompok yang lain boleh kalau tahu boleh membantu menjawab. Atau mungkin Rizky sebenarnya tahu jawabannya, tapi ngetes. Ya kayaknya dia ketawa. Gimana? Fatihul mau jawab. Bu, mau jawab, Bu. Iya, boleh Edi, silakan Edi. Enggak bisa, soalnya itu hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan sampai dengan 40 saja. Oke, itu jawaban Edi. Gimana Rizky, sudah terjawab? Dia tahu, itu ngetes teman-temannya, ngetes presenternya. Itu buktinya ketawa tuh. Oke, terima kasih ya spoilernya buat temennya biar gak ngantuk. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi gak dari teman-temannya? Oh, benar sekali jawabannya itu tidak bisa. Karena hukumnya Octave Newton itu hanya berlaku untuk unsur-unsur yang memiliki massa atom ringan. Nanti saya tayangkan ini, apa saja yang menjadi pengulangan dan sifatnya yang mirip itu yang unsur-unsur mana saja. Oke, yuk. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut kelompok selanjutnya. Oke, sepertinya nggak ada. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan, baru terpikirkan gitu. Di akhir, nggak apa-apa, tanyakan di akhir. Sudah bisa terdengar, Bu? Sudah, Halvani. Pertama-tama, Julius Lothar von Meyer adalah seorang kimiawan Jerman. Dia merupakan kontemporer dan pesaing dari Dmitri Mendeleev dalam menyusun tabel periodik dari unsur kimia untuk yang pertama kali. Sekitar 5 tahun terpisah, baik Mendeleev ataupun Meyer bekerja sama dengan Robert Mundson. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Tetap dengar, Bu. Sudah. Selanjutnya, menurut Meyer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk suatu grafik yang berperiodik secara teratur. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maulid Budian. Oke, silakan. Menurut alatan Meyer, grafik tersebut disusun dan menunjukkan massa atom dan volume atom. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya unsur logam alkali, yaitu natrium, kalium, dan Rb berada di puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Kelebihan sistem periodik Meyer adalah lebih sederhana dan mudah dimengerti dibandingkan Mendeleev. Namun golongannya lebih banyak. Meyer mengklasifikasikan elemen bukan dengan berat atom, namun valensi saja. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selamat siang, Bu. Apa suara saya? Oke, siang. Sudah, Nita. Jadi, selanjutnya kelemahan atau kekurangan sistem periodik Meyer. Jadi, sistem periodik Meyer ini hampir sama dengan sistem periodiknya punya Mendeleev. Klasifikasi periodik Lothar Meyer tidak mendapat perhatian yang tepat, mungkin karena ada dua alasan. Yang pertama, tabel periodik Meyer tidak lengkap dibandingkan dengan tabel periodik Mendeleev yang diterbitkan pada tahun yang sama dan dengan prediksi penemuan elemen tertentu. Yang kedua, klasifikasi Meyer didukung oleh studi tentang berbagai sifat fisik seperti volume atom, kelenturan, kerapuhan, dan perilaku elektrokimia yang terkait dengan bobot atom tanpa dasar empiris atau logis untuk klasifikasi. Seperti yang kita temukan dalam klasifikasi periodik Mendeleev yang seluruhnya didasarkan tentang hukum periodik. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Iya, kelompok 4. Oke. Ada pertanyaan nggak dari teman-temannya dari kelompok lain? Boleh nanya. Silahkan nanya dulu. Rizky mau ngasih lagi? Duluan siapa? Duluan penelitiannya Meyer atau Mendeleev? Meyer atau Mendeleev dulu? Mendeleev, Bu. Mendeleev dulu. Tahun berapa dia? Halo?
duluan Mayer atau Mendeleev? 1869. Ah, 69. Kalau Mayer? Di tahun yang sama, Bu. Di tahun yang sama. Oke, berarti barengan dong. Ya kan? Jadi ya, di situ bulan. Sebenarnya teorinya si Mayer sama Mendeleev itu sebenarnya hampir sama, tapi tidak sama persis. Namun, apakah salah satu dari mereka itu plagiat? Kira-kira plagiat nggak? Atau mereka meneliti sendiri-sendiri, atau salah satu itu mengadopsi atau mencontek teorinya yang lebih dulu? Soalnya ini, si Mendeleev itu publikasi tentang penelitiannya itu tahun 1869. Sedangkan si Mayer itu satu tahun setelahnya, yaitu tahun 1870. Jadi setelah si Mendeleev publikasi, lalu dilanjutkan si Mayer publikasi. Kalau berdasarkan buku yang saya baca, itu duluan si Mayer. Gitu. Cuman kesalahannya Mayer adalah setelah dia menemukan teori itu tentang sistem periodic table atau tabel periodik, itu dia tidak langsung publikasi. Gitu. Tapi apa? Tapi si di pas ketika si Mendeleev publikasi, dia baru satu tahun setelah itu baru publikasi tentang teorinya itu. Jadi baik si Mayer sama Mendeleev itu mengkelompokkan unsur berdasarkan sifat dan juga kenaikan massa. Gitu? Benar? Kelompok berapa tadi? Kelompok 4? Gitu ya. Jadi itulah ininya spesialnya si teorinya Mendeleev sama si Mayer. Jadi mereka melakukan penelitian secara terpisah, namun tidak diketahui ternyata itu teorinya itu hampir sama gitu. Cuman mudah yang mana tadi? Mudah dipahami yang Mendeleev atau yang punyanya Mayer? Ayo dijawab, kelompok berapa tadi yang presenter? Mendeleev. Mendeleev, kenapa Mendeleev? Karena Mendeleev nyebutin berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimia. Dan juga sifat kimia, oke. Teman-temannya yang lain, terima kasih Fatihul. Jadi kelebihannya teorinya Mendeleev itu selain dia mudah, itu selain itu dia juga menyisakan kotak kosong pada tabel periodik unsur. Jadi si Mendeleev itu misalkan dia mempercayai bahwa di antara unsur ini dan ini itu akan ada unsur lagi gitu. Cuman pada saat itu si Mendeleev itu belum bisa menemukan kira-kira unsur apa yang akan yang ada di tengah-tengah gitu, yang akan berada di antara unsur ini dan ini gitu. Makanya pada saat itu dinamakan eka silikon, yang sekarang ini kita kenal dengan nama germanium. Itu dulu namanya eka silikon pada saat itu. Terus ada juga eka boron, yang saat ini kita kenal dengan nama skandium. Itu. Itulah kelebihan teorinya. Ada juga yang terakhir adalah eka aluminium, yang sekarang ini namanya adalah galium. Nah, itulah kelebihan teorinya Mendeleev. Dia menyisakan atau memperkirakan ada unsur yang nantinya akan ditemukan di antara unsur ini dan ini. Gitu. Jadi, unsur eka silikon dulu, itu si Mendeleev itu mempercayai bahwa ini nanti ada unsur di tengah-tengah antara unsur Si, silikon, sama Sn, timah. Jadi bukan seng ya, Sn, timah. Jadi antara Si dan Sn itu akan ada unsur, makanya dikosongin sama si Mendeleev, tapi dia pada saat itu belum menemukan. Itulah salah satu kelebihan dari teorinya si Mendeleev. Gitu. Oke, lanjut. Kelompok berapa selanjutnya? Bener Bu, saya mau nanya. Yang penamaan golongan sama periode itu si Mendeleev atau si Mayer ya, yang menyetuskan nama golongan sama periode itu? Oke. Bagus pertanyaannya Rizky. Kira-kira siapa? Siapa? Mendeleev atau si Mayer yang ini golongan, yang menemukan, yang bilang adanya periode dan ada golongan, ada baris dan ada kolom. Itu punya siapa? Mendeleev. Yang pertama Mendeleev, kan? Mendeleev. Mendeleev. Oke, ya. Betul sekali jawabannya. Betul. Jadi Mendeleev lah yang mengatakan dan yang memperkenalkan pertama kali ada golongan dan juga ada periode. Tapi pada saat itu dia belum mengatakan bahwa ada periode itu ada 7 baris, ada 18 golongan itu belum. Gitu.
cuman dia udah mengenalkan nanti ada baris, ada golongan. Kalau baris itu yang lajur vertikal, lajur horizontal, yang golongan yang vertikal gitu. Itu Rizky. Oke, okay. Ada lagi? Oke, okay, lanjut ke kelompok selanjutnya dulu ya. Oke, okay, silahkan. The next group. Izin share screen, Bu. Ini kelompok 6 ya? Oke, okay, boleh. Boleh, silahkan. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, sudah. Sudah okay, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1896, Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, membuat daftar unsur-unsur yang didasarkan pada sifat fisis dan sifat kimia dihubungkan dengan massa atom unsur. Penyusun sebelumnya hanya menitikberatkan pada sifat fisis saja. Susunan Mendeleev tersebut merupakan sistem periodik pertama yang sering disebut dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Oke. Saya seterusnya akan dilanjutkan oleh Raka Bima. Yeah. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari susunan tersebut didapatkan hukum periodik, di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Artinya, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Satria. Gimana jadi share screen nggak ini, Rizky? Wah, Bu, saya kira kelompok saya, Bu, kelompok 6. Soalnya saya... Pantesan dari tadi temannya ketawa-ketawa. Oke. Izin share screen. Oke, lanjut. Silakan Pria, lanjut. Sistem periodik ini pertama kali terbit pada jurnal ilmiah Annalen del Chemie pada tahun 1871. Pada gambar, lajur tegak disebut golongan, sedangkan lajur mendatar disebut periode. Pada tabel sistem periodik terdapat tampak bahwa ada contoh pada golongan 1 terdapat rumus R2O yang menunjukkan bahwa golongan 1 tersebut bila membentuk oksida akan mempunyai rumus H2O, Li2O, dan Na2O. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Mendeleev menyusun tabel dari unsur-unsur yang disusun oleh Newlands dengan beberapa perbaikan, antara lain beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh Mendeleev akan ditemukan. Diramalkannya massa atom 44, 68, 72, dan 100. Yang kedua, ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut sebagai unsur transisi pada lajur khusus. Yang ketiga, mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat, misalnya atom Cr yang semula diyakini 43,3 dikoreksi menjadi 52. Yang terakhir, meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Unsur tersebut antara lain germanium dan galium. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya dia. Walaupun sistem periodik Mendeleev ini sudah cukup baik, tetapi ternyata masih terdapat beberapa kekurangan. Antara lain adalah, satu, panjang periode tidak sama. Yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tetapi turun. Yang ketiga adalah unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan sehingga satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Oke.
Sudah? Sudah? Oke, sudah. Itulah pemaparan tentang teori atomnya menurut Mendeleev. Apa kesimpulannya? Dari presenter, silahkan. Apa kesimpulannya dari teorinya Mendeleev? Intinya apa? Susunan Mendeleev tersebut merupakan sistem periodik pertama yang sering disebut sistem periodik unsur bentuk pendek. Kemudian hukumnya di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Kemudian lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Dan kelebihannya adalah Mendeleev bisa meramalkan unsur yang di, antara lain germanium dan galium. Oke, terima kasih. Dia dan kelompoknya. Oke, betul sekali ya itu ya. Jadi sampai mulai dari awal sampai dengan si Mendeleev ini masih mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan massa dan juga sifat fisik. Gitu. Belum ada yang mengelompokkan unsur itu berdasarkan sesuai yang kita pakai ini. Kan kita sekarang melihat sistem periodik unsur itu bukan berdasarkan kenaikan massa. Nanti akan dijelaskan kelompok yang terakhir. Betul sekali, itulah teori dari si Mendeleev ini. Dan Mendeleev ini juga misalkan menempatkan unsur-unsur yang tadi ditayangkan ya, menempatkan unsur-unsur kayak Na, terus K, kayak gitu, itu dalam satu lajur yang sama yang disebut dengan golongan. Gitu. Karena Li, Na, K itu akan bereaksi hebat ketika bereaksi dengan air. Gitu. Nah, itulah keuntungannya. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem periodik unsur itu? Nah, kita nanti akan mengetahui sifat fisiknya itu seperti apa, bahayanya itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari di minggu depan, yaitu pertemuan di sifat keperiodikan unsur itu bermanfaat sekali gitu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada ruginya kita belajar tentang kayak gini itu fungsinya apa sih gitu. Selain kita mengetahui posisi periode dan golongan itu sangat penting sekali. Misalkan kayak kemarin, ada di mana? Di Palestina ya, kasusnya. Tahu nggak? Mengikuti nggak? Mengikuti beritanya nggak? Ada apa kira-kira yang membuat meledaknya Palestina atau mana? Ayo. Kita harus ini, budaya literasi. Apa? Rizky mau jawab? Tapi mikrofonnya belum nyala. Lebanon atau Palestina? Lebanon. Lebanon. Ya. Lebanon, Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu. Itu kan ada dua anggapan. Ada apa yang meledak gitu? Ada yang menganggap sama tempat tempat petasan atau apa pabrik? Pabrik sama pabrik petasan. Pabrik petasan kah? Yang terakhir yang ada ledakan yang hebat, ada warna awan yang orange kecoklatan itu berdasarkan beberapa para peneliti dari teknik kimia di luar negeri universitasnya saya lupa itu mengindikasikan bahwa itu adalah sifat fisik dari NH4NO3. Apa itu NH4NO3? Amonium nitrat. Ya, terus sekali ada yang mengatakan bahwa itu adalah amonium nitrat yang meledak. Kayak gitu. Nah, apakah pegawai yang di sana itu tidak memahami sifat unsur itu atau kayak gimana, kayak gitu? Nah, itu sangat penting sekali ya. Mungkin tahu gitu, pegawai yang di sana yang di pelabuhan itu tahu gitu, MSDS atau nanti kalian bakal belajar itu nanti. Sifat fisiknya dari unsur itu kok bisa meledak? Ini kok nggak berbahaya? Ada unsur yang berbahaya kayak gitu. Jadi belajar kimia itu nggak semuanya itu berbahaya. Jadi jangan takut. Jadi banyak kimia juga yang bermanfaat bagi kita. Itulah keuntungannya belajar tentang ini, materi ini. Siapa tahu nanti kalian the next generation ya kan, bakalan melanjutkan ke sana, ke teknik nuklir atau ke teknik kimia atau yang berkaitan sama itu gitu. Jadi nggak ada salahnya. Oke, lanjut. Itu buat penyemangat aja. Yuk, lanjut. Izin share screen ya, Bu? Ya, boleh, silakan. Alhamdulillah tidak lupa kelompoknya. Diketawain sama Fatihul. Ini hari apa, Rizky Haikal? Rizky jangan-jangan lupa ini hari apa. Apa, Bu?
Gimana? Hari apa ini, Rizky? Gimana, Bu? Agak patah-patah. Hari apa? Hari ini hari apa? Hari Jumat, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ayo, apakah sudah berbicara tapi belum dinyalakan mikrofonnya? Permisi, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Son. Ya, silakan. Oke, jadi sistem periodik modern atau sistem periodik Mendeley disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Sistem periodik Mendeley disempurnakan oleh Seaborg sehingga menjadi sistem periodik modern yang digunakan hingga saat ini. Seaborg melakukan inovasi pada tabel sistem periodik yang disampaikan Mendeley. Seaborg memindahkan isi golongan 0 menjadi golongan 8A dan memisahkan golongan A dan B. Seaborg juga menempatkan logam-logam transisi antara golongan 2A dan 3A dan mengelompokkannya ke dalam 1B hingga 8B. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Seaborg mengeluarkan dua deret unsur dari tabel utama. Yang pertama, deret setelah barium. Kolom unsur dengan nomor atom 57 hingga 71 yang dikenal dengan deret laktanida. Yang kedua, deret setelah radium. Kolom unsur dengan nomor atom 89 hingga 103 yang dikenal sebagai deret aktinida. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Rizky nggak mau menyampaikan Bu, sesuatu? Ya, saya nunggu ya, tadi, silakan. Bu. Jadi ya, di dalam sistem periodik unsur modern, ada beberapa perbedaan tata nama apa ya golongan. Nah, ini yang di ptable.com ini adalah hasil dari IUPAC atau Unit International Union Pure and Applied Chemical. Oh, kok ribet ini. Ya, IUPAC. Nih. Ya. Yang rekomendasinya itu tahun 1995. Nih. Jadi dia nomornya itu enggak ada A, enggak ada B, jadi dia langsung 1 sampai 18 gitu. Nah, ada juga cara yang lain. Sebentar, Bu. Yakni dengan cara CAS. CAS ini biasanya digunakan di Amerika Serikat. Bedanya tuh di ini 3B jadi 3A gitu. Dan yang di lama, ini masih sering digunakan juga, yaitu yang tadi dijelaskan oleh teman saya, ada golongan utama A, dan golongan transisi itu B. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari teman-temannya dulu? Silakan. Kalau saya yang bertanya gimana, Bu? Jangan dulu, biar teman-teman menanya dulu ke kamu gitu. Silahkan, tadi kelompok berapa yang dikasih ini, dikasih cambukan semangat sama Rizky? Boleh penting membalas pertanyaan. Yang dia bertanya tapi tahu jawabannya. Gitu. Oh iya, saya lupa boleh. Di apa ini ada juga penggolongan seperti non-logam, logam alkali. Ini, Bu. Nah, lupa saya jelasin tadi. Ada logam alkali tanah, logam transisi, metaloid, halogen, gas mulia, laktanida sama kimia. Ya, betul. Teman-temannya ada yang tanya nggak? Oke, kalau gitu pertanyaan dari saya aja buat kelompok terakhir. Ya, saya balaskan ya tadi kelompok berapa tadi yang ditanyain Rizky.
Oke, ada berapa unsur kira-kira, ada berapa unsur yang ditambahkan, yang ditemukan tahun 2015 tapi baru dipublikasikan 2016? Tadi saya baca ada 4 ya kalau nggak salah. Ya, ada 4, apa saja? 2015 ya. Jadi ada 4 saya baca, cuma saya nggak tahu, Bu, unsur apa saja. Langsung di-browsingkan. Ya, browsingkan, langsung di-share screen ya kan, teman-temannya langsung tahu semua. Mana tadi ya, Bu? Kok hilang? Nah, ini Bu. Nah, ini saya baca tadi. 2016, Bu. Ya. Sebelum Rizky melihat deh, apa ini yang Niho tadi? Enggak buka si... Bu, cuma dari 113 sampai 118. Ya kan? Ya, apa? Ini kok beda. Nihonium. Habis itu ada Fium, Moscovium, Livermorium, Tenesin sama Oganesson ya. Oke. Okay. Betul. Dan ini kalau nggak salah buatan lab ya, bukan ada di alam ya? Ya. Jadi sampai sekarang ini ada 116 unsur totalnya. Nah, 92 unsur itu bisa kita temukan di alam. Contohnya adalah silikon, lalu belerang, lalu besi gitu. Nah, selain itu, sisanya itu unsur-unsur buatan. Kayak nihonium. Nihonium itu kenapa namanya nihonium? Karena dia ditemukan di Jepang, makanya namanya nihon. Matahari terbit kan? Itu namanya nihonium dengan nomor atom 113. Nah, dulu itu namanya bukan nihonium sebenarnya, apa? Kira-kira. Namanya dulu bukan nihonium. Apa namanya? Kalau sistem periodik lama itu kayak belum ada NH, MNH, terus MC, ada TS sama OG, belum ada itu. Namanya masih UUT, UUP, UUS kayak gitu. Nah, nihonium itu dulu namanya adalah UUT. UUT namanya adalah ununtrium, makanya disingkat UUT gitu. Yang nomor atomnya sekarang 113. Terus lalu ada juga moscovium, yang Moskov itu karena dinamakan Moskov, moscovium karena ditemukan di Moskov. Ibu kota mana moscovium? Moskov mana ibu kota mana? Rusia. Ya, betul. Rusia itu makanya dinamakan moscovium. Terus juga ada organeson dan juga yang terakhir ada tenesin dulu, tenesin baru organeson. Nah, yang ditanyakan Rizky masih ingat nggak kemarin apa? Kenapa organeson itu yang ada di golongan 8A, kenapa tidak masuk ke dalam gas mulia? Jawabannya apa? Ada yang sudah mencari? Karena dia nggak stabil. Ibu. Nah iya, kenapa nggak stabil dia? Kenapa? Kenapa? Coba stop share screen-nya, Rizky, stop dulu. Saya ini. Ya, kita lihat. Ini. Kenapa? Itu OG, itu berada di situ. Kita tahu ini, sebentar, laser. Ini, OG letaknya di sini, di golongan 8A. Kenapa OG tidak masuk ke dalam gas mulia? Kenapa alasannya? Yuk, yang mau jawab boleh. Mungkin. Apa? Mungkin. Mungkin karena bersifat radioaktif. Rn juga bersifat radioaktif. Radon itu radioaktif juga. Berarti bukan. Tapi udah bagus Fatihul udah mau menjawab ya. Itu namanya OG, ditemukan oleh Yuri Organeson, makanya namanya OG, menghargai penemunya. Dia ahli fisika nuklir. Nah, namanya diabadikan dalam salah satu nama unsur. Misalkan nanti Fatihul menemukan unsur
Rizky menemukan unsur dinamakan RZ boleh. Kayaknya RZ belum ada. Kalau F udah ada, nanti Fatiku menamain dengan nama yang lain, apa gitu, singkatan. Ayo, kenapa? Kenapa oke tidak masuk ke dalam gas mulia? Kenapa gas mulia yang kita kenal kemarin, singkatan untuk konfigurasi elektron itu hanya ada 6. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Kenapa organisme tidak? Karena unsur buatan. Karena unsur buatan. Kurang tepat. Tapi terima kasih, Alfredo sudah menjawab. Mungkin karena... Karena itu buatan. Kurang... cukup reaktif. Cukup reaktif? Yang lainnya tidak reaktif? Radia, apakah yang lainnya tidak reaktif? Mungkin karena terlalu... Soalnya nanti kalau saya kasih tahu jawabannya, gimana Ahmad? Ahmad Holby, silakan. Terlalu gampang pecah menjadi zat lain. Coba-coba ulangi, suaranya kurang jelas. Mungkin karena masanya besar jadi gak bisa bertahan dalam bentuk itu. Karena masanya besar. Tidak juga. Bersifat logam, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Fatihul. Sudah browsing atau pemikiran sendiri tadi? Ya, karena dia sifatnya logam. Organeson itu logam radioaktif, sedangkan radon itu gas radioaktif. Ini meskipun satu golongan, HE sampai RN, ini arek kramas keonorinsu atau ibu negara Argentina karena senat runtuh, nah itu semuanya adalah gas, makanya dinamakan gas mulia. Tapi organeson ini tidak, tapi dia masuk ditempatkan di sini karena nomor atomnya 118 gitu. Makanya diletakkan di sini, cuman dia tidak masuk ke dalam gas mulia karena sifatnya adalah logam. Gitu. Nah, gas mulia yang lain, HE sampai RN ini, dia sangat inert, itu tuh susah untuk bereaksi dengan unsur lain. Karena kenapa? Sudah stabil. Jadi dia sebenarnya tidak membutuhkan elektron dari yang lain. Makanya kemarin kita pas konfigurasi elektron, buat konfigurasi elektron, kita menggunakan singkatan gas mulia, karena dia sangat stabil. Gitu. Tidak menangkap, tidak melepas elektron. Gitu. Ya, itulah sistem periodik unsur. Yang dikatakan teman-teman kalian tadi, yang dari awal, yang ini sudah benar. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, ini adalah, bisa dilihat kan ya? Share screen saya bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini adalah yang golongan A. Jadi kita mengenal di sistem periodik itu ada 7 periode, 18 golongan, ada 2 macam golongan, golongan A sama golongan B. Nah, ini adalah singkatan-singkatan yang mungkin akan kalian butuhkan atau mau kalian hafalkan boleh banget. Nah, ini singkatan-singkatannya atau kalian mau membuat sendiri versi kalian boleh. Ini contohnya golongan A. Gitu. Misalkan hai Lina, kamu rebut Cesa frustasi ini di sini. Helium, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ini. Biasanya buat tulang ini francium. Ini. Terus ini BE, beta memang calon istri baginda raja. Atau kalian mau yang lain? Boleh banget. Ini nembak pacar asal sabar bisa gitu. Ini di sini. Di golongan 5A. Jadi dari sini, golongan 1A, 1B, jadi diingat-ingat ya, golongan 1A itu punya nama spesial. Namanya adalah, seperti yang dikatakan Rizky tadi, yaitu alkali. Nah, yang golongan 2B namanya adalah alkali tanah. Ini golongan-golongan yang sangat reaktif sekali. Na ini ketika bereaksi dengan air akan terjadi reaksi yang sangat hebat sekali. Gitu. Terus ini ada golongan ini golongan di yang kuning-kuning ini adalah transisi, ada golongan B ini masuk golongan transisi, lalu golongan 3A, golongan 4A, golongan 3A itu nama lainnya apa? Punya enggak? Punya nama lain enggak? Golongan 3A.
saya sambil mencatat ya, karena keaktifan itu penting sekali. Yang penting itu prosesnya. Jadi jangan, kalian jangan khawatir nilai saya prosesnya cuma 7, prosesnya cuma 68 gitu, nggak usah khawatir. Nilai skandium, dan Bu, segala. Skandium. Nama lainnya skandium. Golongan 3A itu namanya apa? Nama satu golongan itu dinamakan apa? Skandium, mana ini nggak ada skandium di sini. Jadi golongan 3A sampai golongan 6A itu tidak dispesialkan, maksudnya tidak ada nama khusus gitu. Derajat siapanya? Oh ya, boleh mematikan. Jadi golongan 3A sampai golongan 5A dia tidak punya nama khusus. Nah, golongan 7A ini ada nama khususnya lagi, apa namanya? Kalau golongan 8A kan jasmia. Ya. Ya, betul sekali. Halogen. Ya, halogen. Golongan halogen. Itu. Itu ya, dari sistem periodik tabel modern yang kita kenal sekarang ini. Jadi nanti kalau beli, kalau belum ada nihonium, kalau pengen beli yang hard copy-nya atau hard file-nya, itu jangan, kalau masih UUT, di sini masih UUT, UUS, UUP, kayak gitu, jangan dibeli. Itu masih, itu sudah kadaluarsa, sudah expired. Gitu ya, beli yang kayak gini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini buat ngafalin. Oke. Nah, ini berkaitan sekali dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Coba ini dikerjakan dulu. Coba buat konfigurasinya. SI Bu, dengan nomor atom, ya. Bu, saya mau tanya. Kan periode kan berdasarkan nomor atom. Kalau golongan itu berdasarkan apa, Bu? Enggak, gini. Oke, terima kasih pertanyaannya, Alfredo. Jadi sistem periodik sekarang yang kita pakai, sistem periodik modern yang sampai sekarang ini kita pakai, itu menyusunnya berdasarkan bukan kenaikan massa. Meskipun kenaikan massanya itu ada yang sama. Kita tahu di unsur tellurium, kalau kalian punya, sayangnya di sini saya enggak ini ya. Di tellurium sama iodin itu dia enggak ini nomor massanya enggak besaran yang tellurium gitu. Ini bentar ini. Kita lihat ya. Ini kan nomor atomnya tellurium itu 52. Nomor atomnya iodin ini sayangnya kecil sekali ya. Enggak ada nomor massanya, ini yang ditayangkan ini cuma nomor atom. Jadi yang ini yang tidak ada koma-komanya. Jadi kalau membeli SPU yang ada koma-komanya itu nomor massa. Yang tidak ada koma-komanya ini nomor atom. Oke, kembali lagi tellurium sama iodin. Jadi tellurium ini sebenarnya memiliki massa yang lebih besar daripada iodin. Gitu. Cuman ditulis tellurium dulu. Padahal kan seharusnya iodin dulu karena tellurium ini mempunyai massa yang lebih besar, seharusnya di posisi iodin, iodinnya di posisi tellurium. Cuman karena nomor atomnya itu tellurium itu 52 dan iodin itu 53, makanya ditulis tellurium dulu. Jadi sekali lagi sistem periodik sekarang ini baik periode maupun golongan itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Gitu. Gitu Alfredo. Nomor masanya pasti berapa ya kemarin saya untuk tellurium. Oh ya, tellurium itu nomor masanya 127,6. Untuk iodin 126,9. Biasanya kalau 5 ke atas itu dibulatkan ke atas. Misalnya iodin 126,9 dibulatkan ke 127. Sedangkan yang tellurium yang nomor masanya itu 127,6 dibulatkan menjadi 128. Biasanya seperti itu. Gitu. Bagaimana, Al? Iya, Bu. Udah jelas. Okay. Oke, silakan dibuat ini. Konfigurasi. Silakan. Silakan. Itu caranya menentukan
periode dan golongan itu. Nah, habis ini, habis kalian membentuk konfigurasi ini, kita baru belajar tentang bagaimana cara kita menentukan nomor atom dan bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode ketika yang diketahui hanyalah nomor atomnya. Kayak gini, Si nomor atomnya 14. Si ini terletak di golongan berapa sih? Di periode berapa sih? Nah, ini nanti kita akan pelajari. Coba bentuk konfigurasinya dulu. Ya sudah, boleh on mic. Na3S2, 3P2. Ya, betul. Ra. Kira-kira. Ra. Ra Rn7S, Rn7S2 ya, benar. Oke, terima kasih Rizky. Teman-temannya yang lain sama? Boleh kalau mau beda. Kalau emang tidak sesuai boleh sampaikan aja, enggak apa-apa. Kalau ada yang sudah menemukan dan sama, bilang on mic. Sama, Bu, gitu. Gimana? Temennya? Sudah ketemu belum konfigurasinya? Biar cepat, itu pakai gas mulia emang. Ya, terima kasih. Sama, Bu. Oke, Nirmala. Sama siapa tadi? Pi, siapa? Panggilnya siapa? Egiza, Bu. Oke. Oh iya, oke, Egiza. Oke, oke. Soalnya namanya ini beda. Oke, oke. Oke, kita lihat ya. Apakah benar SI ini di konfigurasi yang kalian bentuk tadi benar ini pembahasannya ini SI ya, mohon maaf ya, ini SI bukan LI, ini diganti S, ini S. Oke, nomor atomnya adalah 14. Ini kalau panjang menghabiskan waktu yang lama, panjang nulis yang ngabisin tinta ya kan. Kalau kita pakai gas mulia langsung aja singkat Na3S2 3P2. Nah, di sini kita akan mengetahui kok bisa ini golongan, saya menuliskan golongan 4A, periode 3. Dari mana caranya? Caranya kita fokus ke sini. Ke sini, nggak usah, udah HP-kan yang ini, udah HP-kan, pokoknya HP-kan. Nah, fokus ke sini, lihat. Ah, elektron betul. Valensi. Jadi, kita tahu ini kulit terakhir yang mana, 3S2 atau 3P2? Dua-duanya kulit terakhir, Bu. Dua-dua. Tapi energinya lebih besar yang mana? 3P2. Iya, betul sekali. Akan suaranya kecil 3P2. Sekali. Belum sarapan ini, belum makan. Oke, ya 3. Yang 3P2 ini. Nah, periode itu sama dengan kulit terakhir. Jadi ini kan kulit 3. Jadi periodenya dia terletak di periode 3. Kalau nggak percaya nanti kita cek di sistem periodik yang modern tadi. Apakah SI itu terletak di periode 3. Nah, kenapa ini golongannya 4A? Kita lihat. Jadi valensinya ini kan ditambahkan. Ini kan 2, ini 2. Jadi 4. Diingat-ingat, kalau menuliskan golongan, haram hukumnya dituliskan dengan angka. Jadi harus dituliskan dengan Romawi. Jadi nanti post-testnya, kalau ditulis dengan angka, saya kurangin nilainya kayak kelas D kemarin. Jadi harus dituliskan dengan Romawi. Untuk golongan, untuk periode silahkan dituliskan dengan angka. Nah, kenapa kok bisa dapat A? Padahal golongan itu ada dua, golongan A sama B. Kita tahu kalau dia S sama P, itu golongannya A. Kalau S sama D, itu golongannya B. Gitu. Bisa dimengerti? B sama F ya, Bu? D sama F yang B. Kalau S sama D, F enggak. Gitu. Bukannya D sama F ya, Bu, yang golongan B? Ini. Jadi ketika nanti dia ini, ketika S, kalau ini S sama P, nanti golongannya dia adalah jatuh di A.
misalkan NS1, misalkan ini 1S1. Elektron valensinya dia 1, nanti dia akan masuk ke golongan 1A, golongan Helina Kamurebuce Safrustasi itu. Nah ini, kalau S sama P. Oke, kalau ke sini. Kalau S sama D, N-1 itu misalkan gini, 4S2 N-1, berarti N-nya tadi 4 dikurangi 1, berarti 3D1, kayak gitu. Jadi kalau 4S2, 3D1, itu maka akan masuk jatuh ke golongan B, gitu. Terus perlu diingat-ingat, kalau golongan B itu ada 3 lajur yang sama, di golongan 8B itu ada 3 kolom. Jadi untuk golongan 8B nanti kalian lihat di, oke ini, di golongan 8B ini akan ada ini. Jadi ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, itu golongan 8B. Bedanya apa? Ketika nanti kalian jumlahkan elektron valensinya, itu kan beda-beda. Jadi ada yang Fe ke ini ke bawah itu juga golongan 8B, ini juga akan golongan 8B. Ketika jumlahnya dia itu 8, maka dia akan masuk ke golongan 8B. Kalau jumlahnya valensinya 9, dia akan masuk ke golongan 8B juga. Jumlahnya 10, dia akan masuk ke golongan 8B juga. Nanti kalau dia jumlahnya elektron valensinya itu 11, dan di S sama D, nggak boleh SP ya, itu nanti akan jadi golongan 1B. Kalau jumlah elektron valensinya 12, ini 12, maka dia akan masuk ke golongan 2B. Gitu. Emang nggak teratur ya, kalau golongan B ini dari sini 3B, 1B-nya malah di sini. Gitu. Oke, kita lihat lagi ke sini. Oke, untuk RA, yang dikatakan Rizky tadi benar. Untuk singkatnya adalah make RN. RN berapa nomor atomnya? 6. 86. 86. 86, betul. 86, nomor atomnya 86, ditambah 2, 2-nya dari mana? Dari ini, dari muatannya S ini. Jadi akhirnya jadilah 88 sesuai dengan permintaan soal. Permintaan soal adalah Ra dengan nomor 88. Gitu. Jadi akhirnya terbentuklah seperti ini. Apa Ra itu? Unsur apa? Radium, Bu. Ya, radium. Unsur radium. Dengan nomor 88. Kalau panjang jadi SSP kayak gini. Nah, kalau yang pendek jadi seperti ini pakai gas mulia. Jadi cari singkatan yang mendekati angka 88. Kalian boleh sebenarnya menggunakan XE, boleh menggunakan KR, boleh. Cuman yang paling dekat adalah ini, jadi enak. Diingat-ingat, RN ini urutan keberapa di dalam gas mulia? 6. Betul, benar, Son. 6, golongan 6. Makanya setelah 6 jatuh kulitlah 7. Makanya nggak usah nulis panjang, habis 6 berapa gitu. Nah, 7 S2. Nah, ini masuk golongan 2A karena ini 2. Elektron valensinya 2, makanya dia 2. A kenapa? Karena dia S. Diingat-ingat kalau dia S sama SP itu masuk A. Kembali lagi ke sini, kalau dia S, NS, tadi kan 7S2, ini kan, 7S2 masuk ke sini kan, dia S kan, jadi masuk ke golongan 2A. Golongan 2A. Periodenya 7 karena dia masuk ke sini. Inilah. Oke, ada yang bingung? Bu, mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Untuk yang golongan B itu, yang golongan B itu yang misalnya kayak 2A, 2-nya itu juga dari valensi elektronnya. Heeh. Ya, betul. Dari sini. Dari 2 ini kan kulit terakhirnya 7S2. Jadi elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Kan 2, makanya dia ininya 2. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan Rizky. Kan untuk menentukan golongan itu dengan mencari apa ya, elektron valensi, elektron paling luar. Nah, yang tadi di tabel Ibu tadi yang SD ya, yang
Coba Bu di scroll, saya pun lupa bentar. Yang di, nah ini itu kan ada NS2, N-1, D1. Nah, D-nya itu kan bukan di kulit yang sama dengan S, Bu. Kan D-nya itu di kulit yang satu kulit sebelum S. Mengapa dia ditambahkan juga, Bu? Sementara kan pengertian elektron valens itu kan elektron yang berada di kulit terluar gitu, Bu. Oke. Karena sudah aturannya untuk golongan B itu emang menambahkan seperti itu, Rizky. Jadi emang sudah aturannya seperti itu, jadi harus ditambahkan. Jadi nanti mesti kalau habis misalkan 7 ya, 7 S2. Habis 7 S2 misalkan ini tadi. 7 S2. Nanti kalau mau selanjutnya di sini mesti dia tidak angka 8, tapi turun. Kalau mau ke D turun. Kita ingat-ingat lagi ininya Afbau kemarin yang ini apa? Lekak-likunya, aturannya, prinsipnya si Afbau itu. Itu. Jadi emang sudah aturannya untuk menambahkan kalau S ya, seperti itu. Elektron valensinya untuk kalau ada SP, SP seperti ini juga ditambahkan elektron valensinya. Kan sama-sama terletak di ini. Kalau SP itu sama-sama di kulit ketiga kan ini. Jadi elektron valensinya ditambahkan 2 tambah 2 gitu. Kalau yang S yang D, S sama D itu emang aturannya N sama N-1 gitu. Jadi N-nya tadi berapa? Ini. Misalkan N-nya 7. Nah, di sini N-1-nya berapa? Berarti 6. Nah, jadi muatannya ini itu harus ditambahkan. Gitu. Itu sudah kembali lagi ke prinsipnya Afbau. Ini kelanjutannya yang kemarin. Gitu. Gimana Rizky? Saya izin off cam. Izin off cam. Oh ya, ya, ya. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Lagi hujan ya di rumah kalian? Yang terjauh dari mana ini? Medan, Bu, saya. Oh, Rizky Medan. Waduh, jauh banget. Saya 2 kali ke Medan, Rizky. Dekat sama Unimed sama USU enggak? Pak Bunda dari situ, Bu. Bunda ayah dari situ. Mamanya dosen di situ? Atau lulusan situ? Lulusan situ. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau kalian nggak tahu, bingung, nulis panjangnya dulu kayak gini nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, coba ini. Bu, mau tanya. Oke, silakan mau tanya. Gisa, kalau apa? Kan nulis konfigurasinya itu pakai yang panjang, Bu. Terus yang terakhir itu 4S sama 3D, yang dipakai tetap yang 3D buat menentukannya. Atau gimana? 4S sama 3D. Terakhir. Ditambahin. Ditambahin, betul. Ditambahin. Jadi kalau S terus habis itu D, ditambahin. S sama P itu juga ditambahin. Jadi paling gampang ya sebenarnya kalau kalian membuat itu pakai yang ini. Jadi nggak bingung nanti elektron valensinya itu yang mana, kulit terluarnya itu yang mana, gitu. Gitu. Berarti ya. Selalu dari S ya, Bu? Gimana? Selalu berawal dari S. Misalkan S belakangnya kayak berarti ditambahkan gitu. Iya, betul. Selalu berawal dari S. Jadi N, dia bisa N, atau S doang juga bisa. S bisa berdiri sendiri, tapi semuanya harus sama S. S sendiri bisa, S sama P bisa, S sama D bisa. Nggak sampai F. Gitu. Nggak sampai D. Rumit soalnya sampai F gitu ya. Itu ada lagi kalau untuk sampai F itu yang apa ya, Bu, ya, laktanida sama aktinida itu bukan ya, Bu? Enggak, itu enggak bakalan di ini kok, enggak sampai situ, enggak sampai F karena aturannya juga cuma sampai ini doang, sampai D. Enggak ada konfigurasi, belum menemukan juga yang sampai F gitu. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Sudah jam 14.54. Ya sebisa mungkin saya untuk on time maksimal, kalau ketelatan ya 10 menit ke belakang gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba kasih kesimpulan.
nanti ini kita bahas. Nanti ini bakalan berkaitan sama ini. Ada yang mau ngasih kesimpulan atau mau ngerjain soal? Masih ada 6 menit lumayan. Sebelum saya lanjutkan ke nomor 3. Oke, enggak ada ya? Enggak ada, belum ada pertanyaan. Oke. Coba ini, kalau ada periode 3 golongan 5A, gimana caranya kita tahu? Ini nomor atomnya berapa, gimana caranya? Kan kalau ini enak, kita buat konfigurasinya dari sini. Kalau yang diketahui periode 3 golongan 5A, kalian disuruh disuruh nyari nomor atomnya berapa ini? Gitu. Gimana caranya? Periodenya kurangin 1, lihat di apa gas mulia, kan ada 2 di periode kedua, kan neon 10. Habis itu sisanya kan ada itu kan ada grup 5A, berarti kan 3S2, 3P3. Jadi 5. 5 tambah 10, 15. Kira-kira Rizky, ini periode 3 golongan 5A, kira-kira nomor atomnya dia nanti berapa? Gimana Bu? Patah-patah. Ada unsur di periode 3 dan di golongan 5A. Kira-kira unsurnya itu apa? Coba jangan lihat SPU atau yang lainnya. Kira-kira berapa? Dari caranya yang Rizky sampaikan tadi, kira-kira unsur itu akan punya nomor atom berapa kira-kira? Dengan periode 3 dengan golongan 5A. Fosfor. 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 Oke, kita lihat ya. Apakah jawabannya Rizky benar? Ya, jawabannya benar, fosfor. Gitu. Nah, teman-temannya yang bingung coba ini lihat. Nah, tadi kan soalnya di periode 3 di golongan 5A. Nah, kita lihat bahwa di yang terluar itu adalah ini, 3P3. Yang di pokoknya dia di ada di kulit 3. Nah, makanya ini kan di kulit 3. Jadi makanya dia periode 3. Nah, caranya buat seperti ini gimana? Kok bisa tahu 3S, kok tahu 3P itu gimana caranya? Tuliskan saja 3. Pertama tulis 3 dulu. Nyicil tulis 3 dulu. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini ada 5. Berarti coba awali dengan S ya. Semua kan tadi berawalan dengan S. Kan? Bisa S atau SP atau SD. S itu muatannya cuma mampu menampung 2. Gitu. Lalu kita tulis lagi 3 lagi. Kalau kalian nggak hafal, ini kok bisa 3, terus kenapa 3 lagi? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 4? Nah, kita ingat-ingat lagi yang punyanya Afbau yang kemarin, yang lika-liku itu. Kan SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP, itu kan. Nah, setelah 2, ini kan mintanya 5. Jadi valensinya itu harus 5. Kalau sudah ada 2, berarti kurang 3. Kita tuliskan 3 di sini. Sudah genap 3. 3 tambah 2 sudah genap 5. Mohon maaf, sudah genap 5. Kenapa ini mintanya A? Berarti habis S, di sini harus P. Harus orbital P. Nggak boleh S terus D. Karena mintanya soal adalah 5A. Nah, setelah kita buat ini jadi, kita akan tahu sebelum 3 itu urutan gas mulia apa? Na. Hene. Helium kan, habis itu Na. Oke, habis Na ini jelek banget. Nah, ini Na. Setelah Na urutan kedua, habis itu jatuhlah ke 3S2. Baru kita tambahkan Na itu 10, ditambah 2, 12, ditambah 3, jawabannya adalah 15. 15 itu adalah unsur fosfor. Fosfor ya, tulisannya P-H-O-S gitu bahasa Inggrisnya. Bukan fosfor. Kalau F itu fluor. Gitu. Ada yang bingung? Bu, mau nanya Bu. Oke, silahkan Son. Gas mulianya itu dapatnya dari mana? Maksudnya cara okay. Menentukan gas mulianya dari keenam tersebut. Kasih Bu. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Ini lihat dulu ya. Tadi kan kita sudah ketemu konfigurasinya ini, 3S2, 3P3. Cara yang paling mudah adalah biar kita nggak nulis panjang-panjang, SSP, biar nggak nulis kayak gitu. Ini kan ada 3, ini kulit 3. Ini kulit ketiga, berarti sebelum 3 itu kan mesti angka 2. Makanya saya tadi nulis NE. Kenapa NE? Karena NE itu di dalam gas mulia, dia urutan kedua. NE.
habis 2 baru 3S2 tadi. 3S2, 3P3. 3P3. Ini karena NE itu urutan kedua. Jumlahnya NE itu sudah 10. 10. 10 ditambah 2 12 ditambah 3 15. Ini 15 ya, mohon maaf 15. Bukan 13, 15. Fosfor. Gitu. Sun, bisa atau masih bingung? Baik, terima kasih, Bu. Berarti, okay. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh, ya, silakan, Fatihul. Kalau dari periode terus dikurangi 1, bisa nggak, Bu? Dari periode dikurangi 1? Untuk gas mulianya. Santai. Dari, ini periode, ini 3. Dikurangi 1 maksudnya gimana? Itu kan di atas. Maksudnya gas mulianya itu di periode 3 dikurangi 1 gitu, Bu. Jadi di periode 2, neon gitu. Ya, itu. Oh, boleh. Boleh, kalau mau ingat-ingat kayak gitu, boleh. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita ini contoh yang B, golongan B. Seperti apa? Ini ada soal periode di 4, golongannya di 5B. Nah, kita harus membuat dulu, memprediksikan ininya dulu. Menentukan ininya itu tidak mudah. Pertama, periode 4. Berarti 4, ditulis 4. S. Kenapa SD? Karena dia mintanya B. Gitu. Kenapa nggak cukup S saja? Kalau ketika menulis 4 S saja, S itu muatannya maksimal hanya 2. Padahal dia mintanya 5. Makanya habis kulit 4 S2 itu ada kulit lagi, 3D3. D itu muatannya berapa maksimal? Masih ingat? Pelajaran kemarin? 6. D itu maksimal berapa? 6 apa 10 atau 14? 6. Yes, 10 bukan 6. Yang P itu yang 6 ya, yang D itu 10, diingat-ingat. D itu kamarnya itu ada 5, maksimal diisi oleh 10 elektron. Kalau diisi 3 kan boleh kan? Enggak harus diisi 10 kan? Makanya 3 ditambah 5, makanya golongannya 5B. Periodenya 4. Kalau sudah ketemu ini kan 4. Nah, sebelum 4 ini mesti ada gas mulia di depannya. Urutan ketiga gas mulia, urutan ketiga apa? Argon. Argon. Ya, argon berapa nomor atomnya? 18. Iya, 18. Sudah 18 ditambah 2, 20 ditambah 3, 23. Sudah sesuai Na-nya, nomor atomnya 23. Di nomor 23 kalau pengen tahu itu ada unsur V, vanadium. Gitu. Ada yang masih bingung, muter-muter, tambah pusing, atau sudah mengerti? Gimana? Bu, izin nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Son dulu, yuk. Itu kan habis 4S2, itu kan dapat 3D3. Itu cara tahu itu 3, itu dari cuma hafalin yang aufbau atau ada cara lain, Bu? Nah, kalau saya ini punya tips habis 4, kalau 3 itu tetap 3. Jadi kalau 3, misalnya tadi ya, 3S, 3. Nah, ini kalau 3S, mesti ininya 3P. Itu ini saya sendiri sih. Tapi kalau kulitnya 4, itu turun ke 3. Nanti kalau kulitnya ini 5S2, ini turun ke 4. Kalau kalian nggak percaya, nanti lihatlah ases of bow yang SSPSPS, nanti ya, habis 4S2 lah 3D3 gitu. Itu harus ini sih, kalau kalian nggak mau nginget-nginget yang awal, kalian harus punya tips untuk menghafalkan yang ini. Habis kulit 4S itu mesti turun ke 3D. Habis 5S nanti akan turun ke kulit 5S, akan turun ke 4D gitu. Kalau 3 tetap 3. Tapi Bu, di 6S kok turunnya langsung ke 4F ya, Bu? Iya, kalau untuk 6, untuk ya emang enggak ini sih, enggak semuanya seperti itu. Makanya kayak 3 tetap ke 3. Kalau 4 turun ke 3, kalau 5 turun ke 4. Kalau 5 turun ke 4. Kalau 6 itu F dulu. 6 S2, 4 F14 kayak gitu. Emang enggak teratur. Jadi punya ini sendiri sih, sering-sering ngerjain soal nanti lama-lama tahu. Lama-lama ini melekat di otak kalian, insya Allah, gitu.
Atau kalau kalian ragu, kalian bentuk konfigurasi panjangnya, baru nanti dilihat elektron valensinya gitu. Gitu. Gitu, Son. Gimana, Son? Masih bingung? Ngerti, Bu, ngerti. Oke. Satu lagi tadi siapa? Fatihul. Oke, kita akhiri misalnya maksimal 15 menit. Ya, heeh. Milkan. Oke, silakan Milkan. Yang di soal nomor 1 itu kan periodenya 3. Mm-hmm. Itu yang diambil 3P3 kan? Heeh. Sama yang soal nomor 2. Mm-hmm. Sama soal yang nomor 2 itu periodenya 4. Mm-hmm. Yang diambil 4S2. Oh, itu kok bisa luarnya. Bisa beda. Oh, oke, kok bisa beda? Kita lihat urutan SSP kemarin. Jadi kenapa ini 3 yang diambil 3P yang belakang? Kenapa ini yang diambil 4S daripada 3D? Kita tahu kulit ketiga sama kulit keempat besar mana? Sama inti, jarak antara inti sama kulit ketiga sama kulit keempat jauh mana? Terluar yang mana? 4S-nya atau 3D-nya? Terluar yang 4. Nah, itu. Yang 4. Nah, jadi satunya itu di kulit ketiga. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nanti kalau kalian mau balik, nggak apa-apa, nulisnya dibalik sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalian nanti akan mau lihat, oh depannya 4, depannya 3, nanti takutnya saya, ini, kalian nggak nganggapnya gas mulianya adalah urutan yang keempat, gitu, kedua, NE. Kalau ini kamu balik di depan, nggak apa-apa, 3D3, 4S2, nggak apa-apa. Tapi nanti depannya gas mulianya itu berapa, harus benar, nggak boleh NE, tapi AR. Gitu. Oh, jadi yang periodenya itu pada kulit yang paling terluar ya? Kulit yang terluar itu adalah kulit yang jumlahnya paling gede. Kan kulit itu kan N, ya kan lambangnya N, primal quantum numbers. N mulainya dari 1, 2, 3, 4. Semakin angkanya besar, semakin jauh dari inti. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, izin bertanya melanjutkan pertanyaannya Riza. Oke, okay, ya. Kalau misalkan konfigurasi terakhirnya itu 6S, 4F, 5D yang diambil tetap yang 6S, Bu. 6S, berapa? 6S, 4F, 5D. Itu terakhirnya. Oke. Yang diambil yang 6F. Dua konfigurasi S sama D. Bukan F-nya nggak ditinggal, pokoknya F-nya ditinggal. Yang diambil S sama D-nya. Yang 6S tadi sama yang 5D. Jadi SD. Nanti jatuhnya dia ke golongan B. Gitu. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Giza. Sudah? Oke, 3 menit ini kita untuk kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan kira-kira periode dilihat dari mana, golongan dilihat dari mana? Itulah kesimpulannya sebenarnya. Apa? Ada yang mau menyimpulkan silahkan. Salah satu. Periode dilihat dari apa? Kulit terluar atau bisa juga kalau misalnya kita kaitkan dengan materi minggu lalu, yakni nomor kuantum utama N. Dan juga golongan ini adalah jumlah elektron valensi, namun ketika dia ada apa SD, maka itu nggak memperhatikan jumlah apa nomor kulitnya, tapi dijumlahkan dua antara S sama D nya gitu. Cuma itu aja. Oke, ya, terima kasih Rizky. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan atom. Ya, selalu mengalami ini perubahan dan selalu saling menyempurnakan satu sama lain, mulai dari Antoni Lavoisier, terus John Dalton, lalu Jacob Berzelius, lalu ke siapa tadi? Mendeleev, Triade Dobrener, terus Mendeleev, ke Meyer, ke Mendeleev, ke Mendeleev dulu baru ke Meyer, dan sistem periodik sekarang ini selalu mengalami perubahan. Yang sebelumnya, kecuali yang modern itu menggunakan kenaikan atom, tapi yang modern menggunakan nomor atom dan kemiripan sifat fisik gitu, kemiripan sifatnya gitu. Lalu untuk yang kesimpulan yang ini, untuk tata letak periode dan golongan, benar yang dikatakan Rizky bahwa periode itu melihat periode itu dari jumlah kulitnya, kulit keberapa dari N, primal quantum number atau bilangan kuantum utamanya. Lalu untuk golongan itu dilihat dari elektron valensinya itu berapa gitu. Itulah kesimpulan pembelajaran kimia pada hari ini. Pak Joko, silahkan Pak, monggo kalau ada tambahan.
Tidak ada ya sepertinya. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau kita cukupkan sebelum kita akhiri pembelajaran kimia hari ini. Yang tidak paham sekali lagi sebelum ketinggalan jauh, silakan tanya. Oh, nggih, Pak. Iya, enggak. Terima kasih, Pak. Silakan tanya di grup, enggak usah malu-malu. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangatnya dan antusiasnya sampai sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk nanti dibuka post-testnya ya. Dan tetap semangat. Kalau ada kesulitan, kalau ada keberatan, silahkan bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.